apa sih saya? Halo Julian, how are you? You good, Julian? Yeah, I'm good, I'm good. Yeah, yeah, come here, gather, gather up. Muto, Chap, sampein ke Dope. If you guys are back, the fucking GAU is also back, you know? Okay? We are not going to sleep. I don't care. Whatever you do every single day, we will fuck you guys every single day. We will not be exhausted, you know? Okay? No. Oh, I'm scared. I know. You're not scared. You're just playing with me. But oh come on. God. Young girl, open your fucking mask. Come on. Come on. Open your fucking mask, little girl, Juni. Buat topeng, Juni. Di depan Anjir. Saya. Sumpah saya malu banget dah. You miss that girl? Surprise. Come on, Yen. Take my place. Take my place here, Yen. Seperti yang tadi saya Scott sama udah janjiin, tapi Scott lagi sibuk. Ini, saya pertemukan kalian dengan Yen. Silakan kalian one on one. Habiskan semua yang mau kalian sampaikan kepada Yen. Can you guys take time with us? Come on. No. We are going to stay here. Nah, come on, sir. Just give a time. We will bring Yen back on duty because she is very, you know, she got her spirit very good to be a dispatcher. Good dispatcher? Yes. So I'm giving you the last chance. If you want to talk with Yin in front of us or not, we will bring her back to the station. That's all. Congrats ya, the best dispenser ya? Apa? Dispenser ya? The best dispenser. Dispatcher. Senior. Ya, senior. Bang Tengno sih, Yin. Akward banget ya, akward banget rasanya setelah 10 tahun. Ya biasa ternyata sih gue ngeliatnya posisi yang di sini veteran sih lo atau sama gue sekarang tuh kenapa gue sama Cep ya? Sorry ya sebelum saya ganggu dialog kalian ya dan conversation kalian ya. Yen itu topi JU benerin dulu kali biar bagus gitu. Siapa tahu kan nanti masuk JU kan ya. Oke. Ya begitulah kau lihatlah situasi kita sekarang. Kau ingat kan terakhir kali kita bertemu saya bilang apa? Why? Ya, jangan berekspektasi apa-apa. Kalau misalnya suatu saat nanti kita ketemu di jalan dan kita ada di sisi yang berbeda. I'm gonna wait for that. Nih. Tenang. Saya rasa ngomong gitu. Cuman yang saya bingung. Damn. Ini sih di luar akal sehat gue sih sebenarnya. Sejauh ini gue lihat lu kan membenci, tapi sekarang lu mengambil ludah lu sangat banyak dalam gelas. Ludah di yang tanah, di ludah. Tanah apa? Di gelas, di tanah lah bro. Iya kan di gelas. Ludahnya nih kayak udah banyak, ya kan? Diperes sama dia di gelas selama 15 tahun dia telan semuanya bro. Bagusnya sih di tanah ya, kalau di gelas masih bisa. Listen up, Yen. Apa? Listen up. Gue bakal ngebuat seluruh polisi yang dekat sama lo, even itu Jayu, even itu orang lain. Lo akan lihat. Gua dan anak-anak menjadi Suna. I'm gonna become a Suna, and we are become a Suna. Every boy, every man, every single police is close with you. They're gonna die. Even that your mom, even that your dad, even that your close friend inside police, even that your grandma, even that your family, I'm gonna make sure they're gonna die. Whoa, I'm fucking scared. All right, that's the rats too. They're gonna die too. I'm gonna, you can see 17 Suna in the dub. Tsunami kayak ini? 17 Suna in the dub, bro. Aduh. Alright? Maybe you can play like fake scare, maybe kayak pura-pura takutan atau apa. You guys, just nothing. Mamamu bangga kamu jadi brimob, tai kucing tau. Saya pusing ini. Okay, Yen? Okay, maksudnya apapun. Udah kenal 17 Suna, oke? Ya, aku pun udah kenal kau lama lah. Apapun yang kuda aku bilang di sini, kayaknya enggak bakal merubah pola pikirmu. Nah, gua akan menjadi Suna. Semua orang yang hidup akan menjadi Suna ketika melihat lu. Alright. Selamat hidup, Pin. Dan selamat melihat partnermu sekarat
oke? Okay? Anjir, partner muskarat. Oke, okay, let's see. Ya, yeah, just let's see. Tapi Cep gak peduli, emang babi Cep. Harusnya jangan Cep gak sih yang dibawa. 17 suna. Satu suna membuat lu pusing, bagaimana dengan 17 suna? Oke? Okay? Oke. Okay. Ada lagi gak yang kalian pengen bilang, kata-katakan? You still dope in my fucking head. Dah, that's it. Saya mau nanya satu hal dong. Woi, anak kecil. Apa? Kenapa kau sama Suna? Ya. Kenapa? Kau tahu enggak? Apa? Kau tahu enggak? Saya ketemu Suna di Bahamas lagi minum sendiri. Menghancurkan semua gelas botol. Hati dia. Kau kenapa sama dia? Enggak ada. Ya gak ada apa-apa. Emang kau ketemu? Saya aja gak pernah ketemu dia. Karena kau nya gak mau. Bukan gak kau mau. Kau udah main kan sama laki-laki lain. Astagfirullahaladzim. Ada main. Saya bukan Selena Gomez tau. Ngapain sih main? Astagfirullahaladzim. Sepertinya dia sih yang ada main. Dia yang ada main. Percayalah. Intinya begitu. Ada lagi gak yang kalian, yang kau pengen bilang? Seneng aku bisa liat lu. Kata-katain saya aja kayak tadi. Enggak. Gue akan ngatain gue bakal ngebuat orang sekitar lu nih, 4 orang di sini. Ya gak tau lah kenapa mereka nanti. Cuma lu doang sih yang selamat. Yeah, try us. You're going to need that. Oh, not cool, not cool. You just don't use fake sound. Okay? It's normal. Ah, there ain't no fake sound, man. This is how I sound like. Poor your mom and dad, by the way. Yeah, gimana, Yen? Don't worry. Kamu ada yang mau kamu sampein gak daripada mereka nyayat-nyayat tangan mereka sendiri setiap hari, nyakitin diri sendiri atas kehilangannya Yin-Yin? Mungkin ada yang mau kamu sampaikan ke mereka, mungkin biar mereka lebih tangguh gitu. Ya, lakukan apa yang kalian bisa. Terus saya juga kan tahu kalian dari awal kayak gimana kan. Apapun yang ku bilang, apapun yang kalian bilang, ya it is what it is. Kalian bebas mau ngapain, sama kayak aku juga bebas mau ngapain. Let's see akhirnya nanti kayak gimana. Apakah kalian yang bakal bisa membuatku memahami kalian, atau sebaliknya aku yang membuat kalian tuh paham. Akhirnya kan akan gitu. Ya, yeah, I know it, Yen, tenang. Dari dulu lu kan tahu. Kau doang yang dipahamin. Oh, kau yeah, mikir kayak gitu emang selalu. Ya, kan realitanya gitu, bro. Iyalah, karena kau ngelihat ke satu titik doang. Kau gak lihat anak-anak yang lain pun ngelihat ke kau kayak gimana. Karena kau menjadikan itu perbandingan. Berarti dari awal kau ada mikir dong kayak gitu. Ya. Itu kan persepsi diriku sendiri, bro. Ya baguslah, berarti kalau saya di polis, ya nggak sih kalau kau mikir kayak gitu? Kau tanya di res apa, tanya alasanku. Kau dengarlah dari telinga dia sendiri. Iyalah, karena kau pasti, saya dengar kok. Kau nggak peduli kan, aku didop atau enggak. Harusnya kau cabutlah, langkahin kakimu untuk nggak ikut aksi kalau emang kau kayak gitu. Loh, apaan? Iya kan? Kenapa kok jadi ngatur saya? Kau yang bilang sendiri kan dari awal. Loh, mereka cuma memahami ke saya doang. Apa? Terus gimana apa? Tuh sisanya anak-anak yang lain yang mencoba memahamimu dulu? Apa? Kalau bilang kayak begitu, this is outside my brain, Padrets. Let them fight. Aku aja yang bukan di mereka aja bisa saling mengerti gitu loh. Even aku ngomong apapun aku paham banget, mutu nggak bakal berhenti. Karena dari dulu emang kalian kan kayak gitu, tujuan kalian beda-beda dan kita saling memahami. Tapi kalau kau nge-pointing kalau misalnya dari dulu kan anak-anak cuma memahami Yin-Yin, what the fuck? Apa yang kau lakukan pun membahayakan kita semua. Dulu kita bakal terjun juga tanpa harus mikir. Ya kan sama juga.
apapun yang kau lakukan kami juga lakuin. Benar kan? Ya tapi kau ngepointing kan? Bukannya dari dulu anak-anak cuma memahami Yin-Yin doang. Loh, ada saya bilang anak-anak. Saya tadi... kan tadi bilang. Loh, saya kan tadi bilang. Bukannya kau yang mau di ini doang ya? Diperhatiin. Kan gak ada saya bilang anak-anak. Oh. Emang ada? Jadi kebalik. Berarti anak-anak. Aku yang pengen diperhatiin. Berarti udah jelas kan, Tok? Usahamu? Udah jelas kan jawabannya? Kayak, jujur... Jujur ya, dari tadi aku mikir kayak gimana ya caranya aku bisa lepas dari situasi ini. Dari kata-kata Cep sih, aku udah sadar sih. Mungkin itu juga bisa membuka matamu, Tok. Even kita bareng-bareng yeah. Kalian ngumpul. Ya, yeah, listen up sih. Gua gak peduli apa yang bakal kejadian. Even emang lu gak nyambung sama Cep, just lu sama Cep. Bukan berarti lu gak nyambung sama gua dan sama anak-anak yang lain. Dan itu kan selalu terjadi kan, kayak lu sama Dino, betul. Lu sama gue sama Cep, gue sama Dino, always like that man. Dan ya kalau kayak gini kan, problem, jujur right? Ya, jujur aku tuh di MRHQ cuma jadi dispatcher, bukan officer, dispatcher. Tugasnya cuma di radio di dalam ruangan itu doang. Tidak pernah menyentuh suspek, tidak bakal patroli, kerjanya cuma di ruangan itu doang. Tidak ada hubungannya sama penjahat-penjahat. Cuman kalau misalnya dari respon kalian kayak gini sih. Yin. Anjir. Lu juga jangan fokus satu titik. Don't say kalian. Oke. Okay. Only Cep. Alright. Cuman lu dan Cep dengan problem ini. Dan lu dengan anak-anak dok. It's a different man. Kita selalu punya persepsi yang berbeda, betul? But betul. The Yin. We always together for the sum, finish the problem, right? Seperti aku memahami kalian berdua, kayak gimana? Kalian harusnya paham sih. Cuman ini yang mau ku kasih pesan ke kalian. Berapa lama sih kita kenal? 20 years. 20 tahun kan? Yep. Pikir aja apa yang terjadi 20 tahun terakhir dan 10 tahun belakangan, jangan lupa juga sih. Aku harap itu bisa jadi jawaban sih buat kalian. Lu mau itu pointing ke Cep atau pointing ke gua? Kalian semua, ini pesanku juga buat ke anak-anak dok. Kalau lu mempointing itu ke kita semua, ya itu akan malah jadi motivasi anak-anak buat tetap keluar dari kantor polisi sih. Ya itu pilihan kalian. Artinya kayak gimana? Itu aja sih. Ya, I know. Gue kenal lo lama, gue tahu poinnya di mana, apa yang lo sampein. There's something you finish with this. Aku sih udah cukup sih. Mau ngomong. Cep. Gue juga. Cep, I remember you said to me that you want to caci maki her in front of her face. Come on, do it now. Caci maki. Kan saya rasa ya, Yin-Yin ini kayaknya bisa jadi aset buat di tim saya di GIU. Daripada entar enggak bisa ketemu lagi. Kau lupa dengan apa yang gue bilang tadi, Parrot. Saya tahu kamu enggak peduli sama dia, tapi kamu bilang kamu caci maki kan. This is the chance to do it. This is because the chance. Yes. Because maybe after this, Yin-Yin is going to join the GIU team and you will never know where is Yin-Yin, you know. Kak, okay. Bilang aja yang ada dalam pikiranmu. Oke, okay, ya mau aku bilang ya. Kocibo! Karena saya buat anak-anak seperti ini, saya bisa menilai dirimu itu seorang pengkhianat, perusak hati seorang pria, ya. Mau, apa lagi ya? Lebih tepatnya apa ya? Impostor. Egois mungkin, egois ya, bisa dibilang juga egois. Lagi ya. Ya rusak hati pria. Enggak deh, udah cukup aja dah, tiga aja cukup. Itu aja. Alright, maybe boleh sih satu aja kesempatan. Let me
talk with her just one by one. You can see us. I'm sorry, she part of me now. She's part of us. Can I just talk with Chief? Nah, it's not never going to happen. What? Kamu ngomong apa? I don't know. Just wanna talk with my old friend because we have something never tell to anyone 20 years ago. The fact is like this, Muto. Lebih baik saya memberikan kesempatan ini atau enggak? Di saat saya memberikan kesempatan ini ya, saya sarankan ke kamu, kamu mau manfaatin atau enggak? Apa yang Bapak takutkan? I just like to see this kind of internal conflicts, you know. Yes. Internal conflict, guys. Yes. You still can see us in here. You see that this is heavier room. I mean, ini luas lu. You afraid? Not afraid. Dengar just, saya. I have a secret something to tell her. Only her. Kalau kamu mau tahu ya, saya ini juga rahasiain dari semua officer. Nggak ada yang tahu kalau ada pertemuan ini. Oh, nggak ada yang tahu. Lah, dan kita semua juga, kita semua di sini have a secret, right? Chap never tell anyone. I never tell anyone. You already know about us. You already know about 2 minutes. Dub. 2 minutes. Okay. Alright. Thank you. But wait, Ian. Look at me. Yeah. Lebih dekat. Apa nih? Ini apa nih? Nggak, cuma benerin rencana kamu kok. Oke? You can talk 2 minutes. Let's go, gengs. Di sini aja. Nah, you can bring me. Nggak apa-apa kalau kamu mau di sini. Berdua aja. Ya. Kau di Borgol ya? Yep. Wait, Cep. Kenapa? What happened to you? Apa yang lu pikirin? Sekarang. Iyalah. Ya. Gua kenal lu lama ya, 20 tahun. Ini buat apa lu lakuin apa sih? Ini apa lu pakai vest topi jayu? Lu dulu benci sama Jayu, lu sekarang ngapain anjing lakuin ini? Sebenernya bingung, aku tuh dari awal cuma pengen jadi dispatcher. Belum ada niatan. Yaudah. Ya maksud gue kenapa harus jadi dispatcher? You can, lu bisa jadi apapun anjing. Lu bisa kerja grupe. Apa yang lu cari? Kenapa harus jadi polisi anjing? Even dispatcher tuh polisi, ya? Lu kan benci sama polisi. Lu kenapa? Kenapa lu ambil? Itu mungkin 10 tahun yang lalu sih. Ya apa yang membuat otak lu tuh mencoba meruntuhkan semua pendirian lu? Lu orang yang gak pernah ragu sama pendirian lu, Yin. Gua kenal lu lama. Jujur ya, jujur. Pertama itu uang. Ya, yeah, let's go officers, just come. And then? Cuman ternyata setelah beberapa hari di MRHQ, kayak ternyata orang-orangnya pada baik. Aku jujur ya, awalnya lu dimanfaatin, Jing. Saya dimanfaatin. Lu punya banyak informasi, otak lu tuh, otak belakang lu. 10 tahun lalu tuh lu penyimpan informasi 15 banyak. 15 seconds. Dan sekarang nih yang gue tanya sama lu ya. Ya. Lu nganggep gue mana anak kayak udah ngelakuin sepanjang ini tuh kayak gimana? Ya. Kita baru datang, kita nggak tahu di kota sedang apa, tapi dengan lihat lu begini kita belum tahu apa-apa, ya udah kita lakuin. Ya udah. Sebenarnya aku cuman khawatir sih, maksudnya udahlah enggak sih toh walaupun Time's up, guys. I'm so sorry, okay? Walaupun kita Time berbeda, tapi tetap kau harus ingatlah dirimu, jangan sampai terluka. Nah. You good, chap? No. You hungry? You need to eat? I'm gonna save you from this. Hey gangsters, officers, come here. Saya mau makan dong, tolong. Tuh Yin, teman kamu, teman lama kamu, sorry, mantan teman. Ini saya bisa, saya aja nggak tahu cara bukanya gimana ini. Gimana sih cara bukanya?
Saya nggak tahu cara bukanya. Pakai kunci yang ini nih. Muto, you need to eat and drink first. No, I'm good. You good? Good. Yes. Kau mau makan nggak, Tok? Boleh. Tuh, kasih dia makan. Chief. Buka aja dulu. Ini aku nih officer atau bukan dah? You done, chap? Yeah. I'm done. Kenapa? Nggak ada. Makan. Ada belum? Ada nggak makananmu? Kangen lah ada di sini. Kagak, makan nih, saya ada banyak, makan tuh, ambil tuh, makan tuh, makan. Gue kira lo kangen di sini. Masalah lambung nomor satu. Kita akan masuk ke acara selanjutnya soalnya. Itu makanan tuh, ambil dulu. Tapi kenapa kau memilih dua orang ini, Chief? Random. Oh, random aja. Sama mereka adup. Always interesting to talk, you know. You done, Muto? Yeah, I'm done. Kamu officer siapa lagi namanya? Kamu? So, Chad Adrian and Muto, I'm here speaking to you as a dope, okay? If you guys are fucking back, it means that we the GIU are fucking back, okay? Once you torture us or you do those fucking stupid things, we will definitely hound you every single day, okay? I can smell it. Good, if you can smell it. Yeah, it means that you're a good dog. No. And now this is the farewell, okay? For Muto, you? What hand do you use to shoot? Right or left? Me? Yeah. My eye? Your hand. Hands. My eye, right goblok banget. Left. Yang kau pakai tembak. Anjir. Left. What about you, Chap Liji? Kanan. Kanan, okay. Takut kalian enggak sanggup ngelihatnya. Saya akan bikin kalian ngadep sana. Saya akan tutup mata enggak sih? Kita tutup mata enggak sih? Bisa tutup mata atau enggak nih? Yeah, you can close your eyes, Yin. Okay. Ngadep belakang. I still appreciate you. Okay. Saya lihat belakang. Wait, what? What Yin, are you doing? Yin, take the tool on the ground. What the fuck? Muto tangan kiri, sure Chap that, tangan kanan. Come on, do it, Yin. You sure about they that? They already fucked us, Yin. Come on, Yin. You my old friend, that's right, Yin. Gangsters, police. Point your gun to Yin. You my old friend, right? You wanna broke my left hand? What the fuck? Sabar dulu, Muto kok. Left hand. Sabar dulu, ini saya ditodongin atau kalian nodongin depan ini? Bukan saya kan yang ditodongin. Mereka nodongin depan situ kok, oke? Okay? Jaga-jaga kalau mereka resist or what, oke? Okay? We got your back, you know, Yin. You are our family, Yin. Oke. Okay? No, remember that. Hey, pointing lah kalian di sebelah sana. Kalian nanti nembakin saya. Di sana kalian your family. Come on. They are good, Yin. Come on, Yin. Come on, until they got down, until they faint. Come on. Itu ada kata-kata terakhir enggak tuh? Yin, itu tantan kotor. Berapa kali kamu ditembak sama mereka? 50 20 tahun Yin lu bareng sama gua, lu mau patahin tangan kiri gua, lu gila ya? Tangan kiri itu mereka semua. Tangan kiri apa kanan? Enggak, saya kasih kau kesempatan buat milih deh. Mereka sabar, berdua, saya... mereka belakang lu tuh bukan teman-teman lu, Yin. Mereka baru kenal Yin, lu. Yin, we are your new family, Yin. Mereka fucking baru kenal. Itu akan buat lu nyaman. Yin. Mereka berempat gak ada yang tahu sifat jelek lu. Terus saya kasih lu pilihan buat milih kiri apa kanan. Yin, mereka berempat itu bukan siapa-siapa, Yin. Do it, Yin. Berlima ini mereka siapa, anjing? Itu tantan kotor, Yin. Udah berapa officer yang kena, Yin? Mereka siapa? Makin duit, Yin. Oke, sabar. Kasih aku waktu 10 detik untuk tarik nafas.
Toh, dengar baik-baik ya, Toh. Dengar baik-baik, Toh. Mungkin kita adalah teman. Beberapa tahun yang lalu. Saya mau pingsan di Raj. Saya belum minum. Eh, buka dulu itu, mau pingsan dia. Saya mau pingsan. Eh, dude. Oh, shit. Oh, shit. Sabar dulu. Kamu yang bener aja. Inilah waktunya. Mana dia kehausan? Come on, dude. Come on. I'll give you 10 seconds to drink, okay? Tapi teman saya ini hobinya mengemudi. Cin, lu udah tahu gue gimana? Please lah. If you do anything stupid, my officers will shoot you. Berempat orang belakang lu tuh gak tahu apa-apa. Mereka gak tahu apa-apa. Wah, saya gak bawa senjata! Apa yang harus kulakukan? Ah, bodo amat, fuck. Ah, saya gak bawa apa-apa! Kali. Kenapa aku didownin, idiot? Aku gak nembakin polis. Kenapa aku ditembakin juga?